Bapak Ibu sekalian, saya Petrus Jakub Allianz Life Changer. Kali ini kita akan membahas mengenai proteksi penghasilan. Namun sebelumnya saya mau bertanya pada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sayang keluarga, pasangan, anak, ortu, atau saudara? Apakah Bapak Ibu mementingkan kesehatan, pekerjaan, dan penghasilan? Dan apakah menurut Bapak Ibu masa depan itu sangat penting? Saya yakin Bapak Ibu sekalian menjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan di atas. Berikutnya mari kita lihat perjalanan kehidupan. Kita semua tentunya menginginkan masa depan yang cerah, namun tidak ada yang tahu masa depan kita seperti apa. Masa depan kita dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu faktor kesehatan, pekerjaan, dan penghasilan. Saya ingin mengajak Anda membayangkan apa yang terjadi dengan masa depan Anda dan keluarga jika penghasilan turun 50% dari yang ada. Dan apa yang terjadi jika penghasilan dipaksa hilang 100%. Apakah Anda khawatir? Dan apakah Anda siap? Mari kita lihat penyebab kehilangan penghasilan. Apa yang menyebabkan penghasilan kita menjadi nol? Pertama adalah situasi kondisi memaksa, dan kedua adalah situasi ekonomi politik. Yang dapat memaksa kita adalah SK camat, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Menurut Anda, apakah ini semua problem? Hal lainnya adalah PHK dan bangkrut. Solusi dari SK camat adalah sembuh dari sakit, sehat, lalu bekerja kembali. Solusi untuk PHK dan bangkrut adalah backup income. Mari kita bahas mengenai kehilangan penghasilan. Apa yang harus kita lakukan apabila penghasilan kita hilang? Siapkan proteksi penghasilan. Maksudnya bagaimana? Mari kita lihat contoh berikut ini. Bila memiliki penghasilan 10 juta per bulan, maka kita harus memiliki proteksi penghasilan sebesar 2,4 miliar. 2,4 miliar tersebut kita depositokan dengan bunga deposito 5%, maka kita mendapatkan hasil 10 juta per bulan. Pertanyaannya adalah, Anda sudah punya belum uang tunai miliaran? Kalau belum, mau menabung berapa setiap bulan? Mau menabung di mana? Dan mau menabung berapa lama? Lalu bagaimana jika terjadi problem? SK camat, PHK, atau bangkrut? Bagaimana dengan masa depan keluarga? Sudah punya solusinya belum? Saya sudah punya solusinya. Anda penasaran? Hubungi saya segera. Petrus Jakub di 0856 781031.